Kenapa? Ini ngomongnya apa? Pulang ya. Kesannya kenapa? Ya, suruh nunggu kak Saris. Minumnya? Hah? Ya, cuma cowok. Oh iya, sudah. Enak dong. Iya, biasa. Itu deh, depan ada ekstra yang lampunya motif itu. Lampunya kak standar, itu rasa Om Niko. Om? Om Niko. Oh iya. Start that one. Loh ya DE mesin ini masuk no DE masuk mau masuk kan bisa jadi isinya gak ke anu. Iya dalamnya gak terlalu basah. Ya DE masuk mundur kan ya bisa. Nah iya tapi kan ya DE harus mundur juga. Lihat belakangnya ada mobil lagi gitu. Wah banyak DE mobil. Lihat belakangnya DE ada mobil ya. Kayaknya enggak ada. Misal, misal ada. Enggak ada, enggak bisa berbincang. Yes, tanya ya. Mami ada. Oh iya. Pakai handphone tapi ini tanya boleh kan? Kapan tadi? Kapan kamu ngerjakan tugas itu? Aku cuma worry-nya kamu nggak keterima di SMK gitu loh, karena kamu meremehkan gitu loh. Kamu mengabaikan sehingga yang utama ini soalnya belum selesai gitu loh, belum 100% dan gitu loh. Kalau sudah dan nggak apa-apa gitu loh. Nah, kamu mesti mbok apa namanya mbok wepet kerjaan mesti kita terkecuali memang kepaksa, nggak kepaksa. Oh kamu pagi sangat jangan tapi kamu kan sangat malam. Malam tidak lelah, mami tidak lelah. Bahkan kamu tidak menghargai hal itu. Nah, mami itu all gede long sudah di depannya komputer ngadepi kamu sambil tidur-tiduran gini. Terus kemudian marah lagi. Bahkan menimbulkan efek capeknya jauh lebih besar. Efek marahnya jauh lebih besar karena orang itu capek fisik ngajari kamu, terus kamu gak menghargai itu. Terus kemudian kamu nunggu orang ada di dekatmu, kamu jalan. Gak ada orang di dekatmu, kamu gak jalan. Nah, terus kemudian Dedi sebagai orang tua, biarin gitu kan. Ya wis kamu main no handphone, ya wis kamu kerja no sembarang. Betul gitu kan. Betul lah. Lek memang betul, tak balik no malam ini gitu. Gitu loh. Menurut kamu ya apa? Coba kalau kamu di posisinya kita orang tua, menurut kamu ya itu tol sih nggak tanya tol. Soalnya kerjaan utamanya belum. Kalau kerjaan utamanya sudah,